telur. Boleh pakai telur. Kupat sayur Padang. Padang mana ini, Mak? Padang Pariaman. Pariaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cecelia Channel, pemersatu pecinta kuliner Indonesia. Kali ini masih berada di lokasi Kabupaten Tangerang. Kita akan mencoba salah satu kuliner pagi yang ini ada setiap pagi ya. Jadi dari hari Senin sampai dengan Minggu nih guys. Ini ada di depan rumah makan Pincuran 7. Yang khasnya ini adalah masakan Padang Pariaman. Jadi bukanya ini dari jam 6 sampai kurang lebih jam 10. Namanya ketupat sayur Padang khas Pariaman. Karena Padang katanya banyak banget ya. Harganya cuma 12.000 dan ini nggak berhenti-berhenti, biasanya bentar lagi nih antri. Karena daripada nanti full antrian, Cecelia Channel pagi-pagi ya sini. Yuk kita masuk dan kita cobain seperti apa ketupat sayur Padang Pariaman. 12.000 saja cukup untuk sarapan pagi ini. Nggak pakai telur? Nggak pakai telur. Pakai telur nggak? Telur. Boleh pakai telur. Kupat sayur Padang. Padang mana ini, Mak? Padang Pariaman. Pariaman ya. Biasanya sampai jam berapa ini bukanya? Kalau buka sampai malam tutup. Enggak, ininya lontong paling apa ketupat sayur ya? Spesial ya, tapi di dalam. Jadi ini ininya apa? Sayurnya apa aja nih? Sayurnya tuh. Sayur labu. Sama buncis. Buncis sama labu. Oh iya benar. Kalau ini yang iya. Nangka ya, pedes ya. Nanti dikasih ini nih. Dikasih ini sama kerupuk khas Padang ini nih ya kan. Biasanya ini ya. Ini jadi harganya itu cuma 12.000. Selain itu ada mie rebus campur daging, mie rebus campur ayam, ada tongseng ayam juga ya. Kita akan coba di sini ya. Nah ini dia satu porsi untuk ketupat sayur Padang Pariaman. Jadi ini bukannya pagi hari aja katanya sih. Dan ini khas ya dari daerah Padang, kerupuk warna merah. Kemudian ditambah dengan kerupuk kulit. Kerupuk kulit kita lihat ya isinya, ini adalah ketupat. Kemudian oh iya benar labu atau lalu. Buncis dan ini adalah nangka nih. Jadi ini satu porsi 12.000, kecuali kalau kasih telur ini bisa jadi 15 ya kalau nggak salah. Yuk kita akan cobain, tapi lebih enak kalau kita tambahin kerupuk kulit khas Padangnya ini nih, enak banget nih yang di sini karena ini cabangnya ini cukup banyak ya. Minumnya dikasih, kalau minum di sini nggak bayar ya, kecuali kalau kita pesan yang lain. Nah ini kita akan cobain ya dengan ini kerupuk kulit nih, lebih enak. Jadi ini ketupat sayur khas Padang ada di Kabupaten Tangerang, dan kalau pagi nih rame banget nih. Untuk rasanya ini agak pedes-pedes dikit. Ini buncisnya, telur, dan juga nangka. Dan ini kita kasih celupan untuk kerupuk kulit. Kenapa ada nih? Jadi selain kerupuk-kerupuk tadi itu ada juga peyek ya. Dan ini bentar lagi biasanya rame banget. Nah ini juga mobil biasanya udah antri ke sini. Biar tambah nikmat, ini tetap kita tambahin ya. Jadi sebetulnya kerupuk yang ini nih, ini kerupuk kalau kita makan ketupat Padang ini beda dengan kerupuk yang
biasa kita kalau ketupat sayur di daerah lain ya, biar ini tambah enak, biasanya beli tambahan nih. Nanti kita tanya ya, satu wadah ini kerupuk harganya. Jadi 12.000 di sini sudah dapat minumnya. Nah, ini dia. Dan kuahnya kental kayak begini. Ini agak-agak pedes ya. Rasanya kalau buat sarapan pagi cocok banget. Makanya ini bukanya dia pagi dan sore hari sih katanya sih. Jadi bedanya kalau di sini untuk ketupat sayurnya ini, kuahnya ini tadi ada dua. Yang pertama adalah isinya labu dengan buncis ya, bukan kacang panjang nih, buncis. Dan yang satu lagi adalah yang ini, yang nangka. Nangkanya mana nih, udah habis kayaknya. Oh, ini dia nangkanya nih. Ini biar seru tambahin kerupuk. Nah, ini dia nangkanya ya. Jadi khas Padang Pariaman katanya. Jadi 12.000 aja ini kita udah kenyang, udah dapat air. Tapi lebih enak lagi kalau tambah kerupuk kulit. Nanti kita tanya harga kerupuknya berapa. Tinggal ini ya. Jadi cukup banyak juga kalau buat porsi makan satu orang. Lontongnya pakai telur. Oh ya. Kalau kerupuk ini berapa, Mak? Enggak. Oh, enggak dijual. Tadi saya ngambil. Udah enggak apa-apa. Kalau yang ini? 3.000-an. Jadi yang ini 3.000-an. Jadi yang ini mah buat ini kali kalau dibungkus. Jadi tadi aku ngambil kebanyakan satu. Nah, ini dia. Untuk lontongnya. Jadi ini satu porsi kurang lebih segini. Ini udah mulai banyak yang beli, yang antri ya. Ya. Makasih ya. Ya. Nah, ini ya udah mulai banyak yang antri. Jadi di sini Picuran 7 ini selain ada di sini, ini ada beberapa cabang termasuk di Tanah Abang ya. Ada beberapa warung makannya untuk rumah makan Padang Picuran 7. Jadi di sini Ruko Plaza Kapipa nomor 26 Talaga Bestari nih. Ini pagi ini udah mulai nih teman-teman ya, udah mulai mengantri yang mau beli. Jadi makannya boleh di luar atau juga di dalam. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cecilia Channel mengucapkan terima kasih. Silakan nanti mencoba kalau mampir ke Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.